Halo, nama saya Harsya Agusta Bramasadewa. Saya angkatan 6 dari Euromed Jerman Indonesia untuk angkatan Prancis. Saya berangkat ke Prancis itu tahun 2013 Januari. Ya, di sana Januari itu ngambil CLA sekolah bahasa di Besançon. Terus bulan Juni pindah ke Lille kuliah komunikasi sampai tahun 2015 awal. Setelah itu saya ngambil S1 lagi di kota Brest, ngambil jurusan International Management di Ecole Commerce de Brest, atau bisa juga dibilang Brest Business School. Itu saya ngambil International Management dengan double degree, dua bahasa, Prancis dan Inggris. Belajar di Prancis itu pertama yang paling penting bahasa. Ini sekalian juga saran untuk anak-anak yang lagi baru belajar atau mau belajar bahasa Prancis atau mau kuliah di Prancis, yang paling penting tuh bahasa, minimal sampai B2 itu wajib, karena di sana dosen itu nggak mau tahu, dia harus kita harus dengarkan dia. Kalau kita datang dia akan merespon, tapi kalau misalnya kita nggak datang dan bahasa kita kurang, itu akan sangat berbahaya sekali untuk ujiannya. Jadi lebih baik perdalam bahasa, itu sangat penting. Untuk kehidupan di sana, orang-orang di sana komunikatif, responsif. Kalau ada masalah, apalagi sama teman, mereka juga langsung bantu. Mereka friendly, nggak rasis, mereka nggak ada yang rasis. Bahkan ada, saya pernah bertemu beberapa orang rasis dan mereka ikut bantu untuk melawan orang itu. Membela saya maksudnya. Pesan untuk Euro Management Indonesia, terima kasih sudah memberikan saya ke Prancis. Itu benar-benar sebuah pengalaman tidak akan pernah saya lupakan. Sukses terus untuk Euro Management Indonesia dan semoga orang-orang calon anak-anaknya lebih banyak lagi ke Prancis, karena sebenarnya Prancis itu pertama lebih mudah dan juga lebih gampang, lebih mudah dimasuki untuk belajar, dan kehidupannya di sana ya enak lah, lebih enak. Itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.